Hai guys, assalamualaikum semua dan selamat petang. Kali ni video aku ambil adalah petang. Macam aku cakap sebelum video sebelum-sebelum ni, niat aku memang kalau boleh nak cuti terus. Tapi aku cuti duduk rumah pun tak buat apa-apa. Pisang tu. Lepas tu macam-macam dugaan lah dalam bulan ni, perintah berkurung dengan aku punya gaji based on YouTube pun tak boleh, kena keluar, kena tangguh, hold, tak tahu sampai bila. So duduk rumah lah agaknya. Tapi aku tak nak borak pasal tu. Sekarang ni aku nak buat buang pain remover. Lepas tu akan buat video pasal heat. Nak buat pain remover, video heat macam-macam. So aku tak nak cakap banyak, aku nak share dengan korang. Korang tengok je lah. Okay guys, ini dia. Ni adalah casing LC. Dan casing ni aku akan buat paint remover. Lepas dah buat paint remover, spray, kasih nampak macam cantik balik. Sebab ini adalah casing spray yang ada dekat rumah aku lah. Reason aku casing spray ni sebabkan member aku tu, korang perasan tak LC V1 Orange tu, dia nak tembak casing dia, kasih warna hitam matte. So yang ni kita akan spray hitam matte. Sebelum tu kita akan buang semua, dah cabut benda ni semua. Bagi bersih balik lah. Dah spray remover baru kita spray. Tapi aku rasa nanti akan nampak tobik-tobik sikit lah kat sini. Tak apalah, ni bahagian bawah tak nampak sangat. Coy. Ini bekas cat-cat lama tu. Tu dia je tu. Jom. Ini paint remover. Yang ni adalah head kawan aku. Dia nak up spec spec 62 head standard porting. Ni adalah head standard porting. Maksud dia head standard, so porting. Ini lubang intake kita dah besar kan daripada asal. So ni adik aku dah porting. Waktu dia porting bahagian intake ni aku tak record sebab waktu tu aku ada kerja lain ya. Dan insyaAllah bahagian exhaust ni, kalau apa ni, dia porting nanti aku tunjuk dengan korang. Tengok lagi intake besar daripada standard. Ni exhaust kasih besar lagi. So 62 exhaust dalam 62 28mm kot. Dalam 28mm. So lepas tu Okay lah. Sekarang ni buat video pasal paint remover. Kalau ada aku buat porting, insyaAllah dalam video ni sempat. Okay guys, ini adalah second round. Tengok ni. Kat selah-selah ni susah sikit. Jadi kalau apa ni, kalau kita ada yang air pressure tu, Tembak kuat tu, dia senang hilang benda ni. Ni pakai tangan ni semua. So lambat lah. Lambat tak apa, yang penting puas hati. Jom buat kali kedua lah. Thank you.
Alhamdulillah dah clear dah. Tengok casing ni pun kawan-kawan nampak ni, usia dia usia 2006 original casing aku. Dah tua dah guys. So ini adalah casing spare. Bila aku spare ni, so maksudnya sweat dengan kawan aku lah casing tu nanti. Senang. Dan yelah, kalau nak ikutkan, kalau aku ada alat macam alat polish kan, buat chrome cantik ke kan. Chrome biar kan, tak payah spray kan. Tapi nak buat chrome, buat spray ni guna kilat tu, macam autosol ni kan. Confirm TikTok. So sekarang ni aku nak tembak dia punya undercoat. Base coat dia aku akan buat warna silver lah. Spray tak cukup guys, spray tak cukup. Aku pakai spray apa yang ada dekat rumah aku. Nak pergi keluar jauh pula, risau pula aku. Kan kena tangkap pula ni. So guys, ini adalah hitam kilat. Dan inilah adalah high temp. Disebabkan kita nak jimatkan high temp ni, sebab ini adalah mahal. Kita buat dia punya base ni adalah hitam. Kemudian yang ni, dia punya layer paling atas lah. Still high temp. Okay, ada orang cakap, ada aku baca komen lah, untuk spray samurai ni, petang ke malam ke tak ada masalah spray. Sebab spray tu adalah cepat kering. Tapi aku tak tahulah, aku nak try ni. Walaupun tak ada matahari, kita try spray. Okay tak okay? Dia punya kualiti dia. Okay guys, ni adalah hard time black. Sekarang ni kita akan spray. Ni dah lepas 5 minit je, kita spray lah. Ni tak nampak seperti original high temp yang selalu aku buat, macam original casing. Tapi apa, mungkin sebab dia tak kering lagi. So kita tunggu kering, tengok macam mana. Memandangkan kita nak tunggu casing tu kering, jom, aku pun dah lama tak start mulut aku ni. Tak tahulah boleh hidup ke tak. Aku rasa last hari Rabu minggu lepas kot start. Mungkin lah Rabu ke pun. So aku tak tahu hidup ke tak. Jom start.
rendah, mati. Biasa tu. Alhamdulillah, motor masih hidup. Motor masih hidup. Tabahlah. Rehatlah kawan. Rehat, rehat. Dah kering. Nice. Tapi biasa ni. Ni ada bekas-bekas tobek sikit ni. Selain tu tak ada masalah. Nice. Okay semua. So tinggal tunggu quarantine habis. Call member aku datang pasang. So guys, video aku sampai sini saja. Kebanyakan korang selalu yang nanti video aku, minta maaf dah jarang post video sebab cuti lah. Tapi cuti tak bawa apa, rugilah. So at least aku boleh isi masa kosong korang. Okay, itu saja guys. Peace.